Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Danjar Siti. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara bikin mesin virtual yaitu Debian 7. Langkah pertama, pilih ukuran memori sesuai itu, hard disk, jangan bulat. Terus tipe berkas pilih FDI, penyimpanan pilih dialokasikan, lokasi dan ukuran berkas sesuai file Anda dan masuklah ke pengaturan. Masuk pada menu penyimpanan, pilih gambar kaset itu, pilih sesuai yang Anda download tadi sebelumnya, klik OK, masuk ke pengaturan lagi, pilih jaringan, adaptor, kalian centang, pilih jaringan internal, OK, klik mulai awal normal. Masuk langkah selanjutnya yaitu pilih Debian 7.0. Kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti itu. Klik pilih graphical install. Selanjutnya kita pilih bahasa Inggris saja, lokasi di unit Amerika. Kita tunggu lagi. Setelah selesai, kita ke mounting. Edit nama. Debian.net. Atur password sesuai keinginan kalian. Tulis full name, misalnya nama saya sendiri. Bikin password juga. Pilih zona waktu. Ini terserah kalian, pilih zona waktunya. Dan selanjutnya, kita pilih yang atas sendiri. Continue. Masuk yes. Lagi proses install ini karena buat ekstrak-ekstrak yang tadi kita buat agar masuk dalam file tersebut.
proses install ini tergantung jaringan Anda sendiri ya. Mohon maaf kalau ini agak lama. Scan CD atau DVD. Continue. Install lagi. Dan untuk Debian 7 ini membutuhkan waktu juga agak lama untuk proses installnya. Configuring kita beli no aja. Nah ini kita centang. Print servernya kita hilangin centangnya aja. Nggak usah. Nah, kita tunggu lagi. Lagi yang group boot leader loader maksud saya, kita pilih yes. Sudah selesai tampilan yang lebihnya seperti itu.
kita tunggu loading lagi. Password sesuai yang kita buat tadi, kita login. Nah, tampilan hasil akhir akan seperti ini. Sudah menyaksikan video dari awal, mohon maaf masih ada kesalahan dalam ucapan kita, dan juga mohon maaf jika terlalu agak lama dalam proses percobaan video ini. Terima kasih, wassalamualaikum.